Shalom, bertemu kita semula di segmen Rhapsody Reality. Masa untuk makanan rohani, masa untuk mendengar kebenaran. Haleluya. Hari ini Pastor Chris ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk kalian yang mendengar pada hari ini, terutamanya di saat krisis global yang melanda dunia pada hari ini. Dan tajuk firman perkongsian kita pada hari ini adalah Sahkan Kebenarannya dengan Iman. Sahkan kebenarannya dengan iman. Haleluya. Ayat pembukaan Injil kami dari 1 Yohanes 5 ayat 4 yang berkata, Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amin. Terdapat begitu banyak maklumat yang negatif di dunia hari ini, dan perkara ini menanamkan perasaan takut di dalam hati orang yang tidak berakarkan dan berdasarkan firman. Tuhan Yesus merujuk pada hal ini dalam Lukas 21 ayat 25 hingga 26 apabila dia menerangkan beberapa tanda-tanda akhir zaman. Dia berkata, bangsa-bangsa akan takut dan bingung, laut dan gelombang menderu, orang akan pengsan kerana ketakutan, dan kerana menantikan segala perkara yang akan berlaku di bumi ini. Inilah firman Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 8 dia bertanya, Apabila anak manusia datang, adakah dia akan menjumpai iman di bumi ini? Inilah pertanyaannya. Kamu harus berdiri teguh dalam iman, tidak kira apa jua cabaran dan kesusahan di dunia hari ini. Latihkan imanmu dengan firman, untuk mengatasi segala rintangan dan kesukaran dalam hidup. Jangan putus asa atau tunduk pada tekanan di sekeliling kamu. Efesus 6 ayat 13 hingga 16 mengatakan, Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oleh itu, berdirilah teguh. Dengan pinggangmu berikatkan kebenaran dan memakai zirah keadilan dan kakimu berkasutkan persediaan Injil damai sejahtera. Di atas segalanya, pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Haleluya. Kekal aktifkan imanmu dengan menumpukan fikiranmu pada firman. Apabila syaitan melemparkan anak panah ketakutan kepada kamu, jangan takut kerana roh yang lebih besar tinggal di dalam dirimu. Amin. Walaupun dunia sedang mengalami kemerosotan ekonomi yang teruk akibat krisis global, tidak ada bezanya. Kamu adalah keturunan Abraham. Kamu adalah pewaris bersama dengan Kristus. Amin. Oleh itu, jangan sesekali bercakap atau hidup seperti orang yang berada dalam kekurangan. Tidak. Sahkan kebenaran Tuhan. Kuasa firman-Nya yang kreatif menjadi efektif apabila ia diaktifkan dengan responmu yang penuh beriman daripada rohmu yang membawa perubahan dalam kehidupan dan situasimu dari kemuliaan ke kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudari semua, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku kuat dalam iman dan dalam rahmat yang ada di dalam Kristus Yesus. Aku selalu membicarakan kemenangan, kemakmuran, kesehatan,
kekuatan dan keberanian. Karena roh yang ada di dalam diriku adalah lebih besar daripada roh di dunia ini. Firman Tuhan telah menguasai aku dengan sepenuhnya dan dinyatakan di dalam dan melalui rohku, jiwaku, dan tubuhku. Haleluya. Saudara-saudari semua, jangan lupa pelajari Injil-Injil berikut sebagai renungan tambahan dan nota tambahan bagi perkongsian kami pada hari ini, yaitu Amsal 18 ayat 21, 2 Korintus 4 ayat 13, dan Filemon 1 ayat 6. Haleluya. Kesimpulannya, kekal aktifkan imanmu dengan menumpukan fikiranmu pada firman. Hendaklah kamu berdiri teguh dalam imanmu, tidak kira apa jua cabaran dan kesusahan di dunia hari ini. Jangan goyah, karena tindakan dan kata-katamu yang penuh berimanlah yang akan membawa perubahan dalam kehidupan dan situasimu dari kemuliaan ke kemuliaan. Puji Tuhan. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.